pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Nah, di pagi hari ini aku sudah berada di stasiun kereta Sekmune jam 7.43 menit ya. Nah ini ini hari Sabtu ya, ini aku kelihatan sekolahan itu sama teman-temannya itu mau diajak ke tempat apa itu, nggak tahu ke tempat mana itu sama gurunya ya. Dipilih itu berapa orang gitu ya, nganternya itu sampai di mana itu, sampai di Taiwan ya, nanti di Taiwan sana di jemput rombongan naik bus ya, ke sekolahan mungkin ya, sama gurunya sama teman-temannya. Jadi aku nganternya sampai situ, nanti jemputnya itu jam 1 siang ya. Nah, ini berada di sana. Ini berada di sana. Ini pakai seragam baru. Mundur jalan ini. Ini ya, hang hau. Ini sama. Soalnya kono ki enak angin nih kan, enak kipas, ngadepnya kipas, panas nih. Kaos baru, ini warnanya ungu sama putih ya. Jadi keretanya sudah tidak senang sekarang sudah di dalam kereta ya, naik kereta ya teman-teman. Jadi duduk di sana. Itu anak sekolah itu tidak ada kerja itu kan. Pemirsa sudah sampai Taiwan ya. Ini opernya itu maksudnya pindah, nggak naik kereta ya. Lewat jalan sini. Wah, ramai banget ya sampai sini tuh. Pada berangkat kerja lagi di sini ya. Aku di belakangnya. Nanti jalan lurus sana. Tangko kok, kacai kok. Kohama. Lagi ngajak Rene ya. Jarang aku lewat sini. Lewatnya bawah ya, biasanya tuh keretanya. Nah ini kan nanti tembusnya itu di mana itu? Biasanya aku jemput oh ya, ada kegiatan itu ya di bawah jembatan. Berarti ini keluarnya itu pintu F ya. Terima kasih.
Kalau sini tuh jalan ke Tong Ham ya, terus ke sono itu Teloku. Yang sebelah sana itu ke Mangsan. Nah ini keluarnya sini. Dipayai anu aku ya. Masuk nih duit. Tapi orang tiba naik gonjalo. Nah, 28. Ah, lewat F. Turun tangga. Lewat sono itu juga turun tangga sama aja. Susah mah. Ini tangganya tinggi sekali. Susah Moyi, hati-hati ya. Sudah sampai di bawah. Wah, tinggi banget guys. Nah, jalan nggak enak. Ini lewat seat F. Wah, kok petang dedet. Hujan nah, pagi ini hujan gerimis. Untung aku mau nggak apa-apa ya. Di sini ya kegiatan sore itu jam 5 kurang seperempat. Ih, gerimis ya. Itu teman-temannya pada ngumpul sudah. Ngumpul di situ. Temannya sudah ngumpul. Jam 1:15 udah berada di sini. Besok sampai lagi jam 4. Cari kakek cah sih mana? Oh tuh loh cah itu untuk lamjaya, lamjaya kempul. Lalu kok congkak kan? Ulas bapak, mah urung mangkat cengko ABC naik ngarep lah. Numpak kai bis ha. Sampai bapak, susah mah. Liana, bapak susah nanti ya. Bye. Oyi di sini oyi. Ora ketok oyi. Kayak belet nguyuh kanggo piye kanggo. Sak jam nang Dunmun jarene kok. Engko tak omong turune tak kon mampir nang kamar mandi sik. Muka-muka selamat di perjalanan. Lancar aman sampai tujuan Dunmun. Cuacanya mendung, gerimis mau ya hujan.
kayak aja lungguh dewe kayak. Ini bersama temennya. Ayo bye bye. Bye bye. Ini udah mau jalan ya. Ini perjalanan ke Tun Mun 1 jam. Bye bye. Su sampai ya. Olah, bye. Nanti jemputnya jam. Ayo say bye bye terus nih karena. Olah bye bye. Berangkat teman-teman, alhamdulillah ya, semoga lancar, aman, selamat sampai tujuan ya, di pulang dengan selamat juga ya. Ini muter nanti, muter dono. Ya aku balik lagi ke Taiwan stasiun ya, mau naik kereta pulang. Nanti kesini lagi jemputnya. Oyi tadi sudah berangkat teman-teman. Nah sekarang saya mau pulang. Ini tadi sama teman-temannya itu nggak satu sekolahan ya, campur ya, ini satu Hongkong ini ya, mungkin satu kabupaten ya, campur sekolah. Nah, jadi tadi kan kaosnya beda-beda. Ya, pulang. Aku mau lewat sini stasiun. Ini banyak pintu masuk ya, ada A, B, C, D, E, F. Ya, aku lewat sini. Kalau F ke sana ya, lewat E. Ini E. E sini. Ini bisa tulisan samping ya. Tapi aku kosek pun nanti turun tadi. Motor lagi. Oke, banyak jalan juga. Salah karet. Tinggi sekali. Bukasku, ngantar rohnya sudah selesai. Nanti baru jalan rumah dan pulang. Terus jam 12 keluar lagi ya. Nah di sini jam 1 4:15. Nah kalau lewat G situ tadi ya jembatan. Jadi jam 8. Jam 8:15 berangkatnya. Ini masuk dulu. Nah aku sudah masuk. Nah, tadi itu aku di sana ya lewatnya. Sekarang sebelah sini kereta menuju ke Hong Kong datang. Kalau sini ke Satin lewat sini ya, tapi aku nggak lewat Satin. Kalau lewat Satin oper lagi besok. Aku turun di bawah mau naik yang jurusan ke sampai di bawah ya pemirsa. Aku tadi berangkat dari rumah itu 7:30 ya, sampai di sini jam 8 kurang 5 menit ya nggak salah. Terus berangkatnya itu jam 8:15 tadi sudah jalan. Lopernya di sini di bawah. Aku tiap hari itu lewat sini itu berapa kali ya? Pagi, siang,
ke sini lagi. Terus nanti ya ke ini sore itu ke mana lesnya? Tagunto ya. Dan juga diri enggak les. Kali itu les biasanya di belakang museum itu enggak. Jadi setiap hari itu ada kegiatan. Aku sampai sikilku kembang. Kemarin 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu itu pahaku dikuli. Rino sama si gelung. Gue loro, gue ngatik loro. Terus apa itu? Tangge aku ngeterne oyi itu ya loro. Aku emang yang terapak kan enggak loro, yang kental itu enggak loro, yang pangkal itu sih loro. Ini munggah angkut, munggah numpak, kan tiap hari kan numpak angkut ya. Ya munggah, munggah-munggah kan ini tuh wah loro nerang, belungkuh ya loro. Aduh, akhirnya tak sisiri ya pakai sisir. Sisir dari Bian itu 400 ya. Nah, terus tak minumi kordisep. Alhamdulillah paginya itu ya. Kan satu hari sakit terus terus paginya, besoknya pagi itu enggak linung lagi, enggak sakit lagi. Ya Allah kalau sakit rasanya rakaruan. Sing rasane ya awake dhewe. Ora ono sing ngerti, nek ora pinter-pinteran jaga kesehatane dhewe. Wis remuk nah. Sale wong kene iki ngertine awake sehat, nek ora sehat terus sapa sing ngurusi padha-padha kerjane, majikan yo kerja, anak sekolah. Nek kaya aku perantarane maksudnya ya karena sekolah les terus nyam dokter rong dino nyam dokter terus lesnya ini meloya melayu sikil kues kembang materno ngapal juga bu hari wangi gak melulu guys demi dolar boleh duit dikira penak jalan-jalan ayo jalan-jalan kerjaan nih gue majalahnya kembang jalan-jalan. Bukannya jalan-jalan dok, neng rumah itu ya saya kerja, maksudnya kerjaan rumah ya masak ya apa ya. Nyuci itu hal biasa, tapi harus bisa membagi waktu ya, harus apa ya wis tetap semangat. Kesehatan perlu dijaga juga, perlu vitamin juga ya. Aku konsumsi kordisep itu, alhamdulillah bisa menjaga kekuatan, menguatkan imun saya ya. Kalau enggak gitu saya ngedrop bener. Banyak kegiatan. Oke, pokoknya tetap semangat semuanya ya, teman-temanku yang berada di perantauan, yang kerjaannya padat banget kegiatannya kayak seperti saya ya. Tetap semangat, tetap beraktivitas ya, jaga kesehatan keselamatan kerja. Aku tutup sampai di sini saja ya, mau naik kereta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.